Yo guys and welcome to my video. Video kali ni khas untuk kita sendiri. So aku akan review korang. Kenapa? Sebab orang dekat dekat aku, Fazli, kenapa harga macam ni tak dapat features yang aku nak? Aku tengok okey je. Turns out bukan phone tu yang problem, tapi kita punya permintaan yang mengarut. Sebabkan tu aku akan tunjukkan dekat korang betapa tak bersyukurnya kita ni bila tengok semua feature tu dengan harga macam tu. Example paling tepat yang aku boleh tunjukkan dekat korang adalah Pocophone X4 Pro 5G. Nama ni actually dah menunjukkan yang telefon ni is a bit flagship kan. Alright, kita akan mulakan dengan satu features dulu lah so that korang dah dapat tangkap. 3 tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, kalau aku cakap 120Hz, korang akan kata apa? That is a flagship phone kan. Nak dapat mid-range phone 120Hz susah. So untuk kali ni, bayangkan harga RM2,500 ataupun RM2,500 ke atas baru dapat 120Hz. Untuk dapatkan 90Hz pun at least RM1,500 ke atas. This one 120Hz guys, untuk harga like RM1,500 ke bawah. Dulu kalau aku cakap, oh this phone pakai AMOLED, dulu RM1,500 IPS pun tak dapat, TFT je dapat. Nampak tak? Dah lah 60Hz, lepas tu pakai tak sampai IPS LCD pun. We are totally spoiled dengan semua benda yang ada dekat sekeliling. And pakai standard resolution pula tu untuk korang enjoy semua. Contoh macam nak tengok social media, nak tengok gambar, nak edit video, nak, tak ada masalah kalau pakai screen yang ada dekat telefon murah sekarang ni. Okay, sekarang ni apa argument korang nak kata telefon murah sekarang ni tak best, tak advance, tak high tech, lepas tu mampu tak nak buat semua benda? Telefon ni actually boleh main game yang grafik intensif juga. So biasanya kalau kau tengok grafik yang lawa, grafik yang tajam, grafik yang colourful tu ataupun smooth tu, nak main dekat telefon tu memang tak lah. Tapi dekat sini dia dah start boleh main. Okay, kenapa dia macam tu? Tengoklah dia punya prosesor. Dia dah pakai 6nm dah. Dulu 6nm ada dekat flagship je. Sekarang ni dah ada dekat telefon yang harga price range macam ni. And then kalau korang suka rakam video ataupun tak gambar, nak edit dekat dalam prosesor macam ni, yes, you can actually. So, apa limitation dia? Biasanya, kalau aku cakap, kau mesti tahu. Untuk telefon yang macam ni actually, biasanya tak pakai pun UFS. Tapi, kali ni telefon ni dah pakai UFS 2.0 untuk dia punya storage. So, apa maksudnya dekat sini? Biasanya, kalau pakai UFS ni, untuk thermal laptop, kita akan pakai SSD. Tapi yang untuk telefon, actually dia pakai UFS instead of eMMC yang lama-lama tu. Yang tu tak laju. This one pakai UFS. So bila kau buka apps, kau main game, load games, tak ada masalah. Bukan nak kata tak ada masalah, yang lama boleh pakai je. Tapi how fast is it? Sebabkan benda ni laju, dia boleh buka instantaneously and buat multitasking pun senang. So yang tu dulu memang struggle, sekarang dah tak ada masalah tu. Apa lagi limitation yang korang boleh cakapkan dekat aku so that nak kata telefon ni tak berapa nak berbaloi and tak up to standard dekat korang? Biasanya orang akan argue operating system. So sekarang ni pakai MIUI 13, yang harga macam ni tak sampai, tak dapat pun MIUI 13. This one is up to date. Korang tengok dia punya notification, korang tengok dia punya UI, semua sama macam yang ada dekat telefon flagship yang korang pakai sekarang ni. Dulu nak dapat actually susah, and kadang-kadang tak dapat pun sebab dia nak limitation kan, ataupun dia nak limitkan daripada orang beli telefon harga macam tu so that dia boleh beli harga yang paling mahal. Tapi sekarang kita dah tak ada limitation tu. Semua features and semua OS dah ada and tak perlu beli telefon yang harga like 1000 or 2000, 3000 tu. Aku ingat lagi lah telefon-telefon lama tu UI dia dah tak smooth, lepas tu tak ada animation pun. Kalau tekan apa-apa tu memang buta macam tu. Tapi dekat sini actually korang boleh nampak semua animation tu really smooth and nampak yang dia pakai 120Hz. So there's no argument here kan. Memang tak ada komplain lah pendek kata. Lepas tu aku ada komplain jugalah pasal benda ni. Since aku faham dia orang nak jimat duit untuk bagi device yang cukup kena dengan kita punya bajet kan. So faham, tak ada komplain. Tapi untuk this year ataupun this era, fast charger is a must. So jenama-jenama ni cuba letak semua benda dekat dalam mana-mana telefon. Dulu pakai telefon yang murah boleh support 10W, kalau pakai charger laju pun tak akan support, betul tak? Kalau korang still complain lagi pasal this 67W charger ni, aku tak faham lah. Korang punya kehendak, korang punya permintaan memang tinggi betul. Nak tahu betapa teruknya kita punya demand sekarang ni, tengok flagship. Ada yang pakai 45W je,
ada yang pakai support sampai 20 watt je untuk flagship tau. Aku cakap sekarang ni bukan entry level. This one support 67 watt. Mana kita punya duster tu. Tapi ada juga part yang mungkin korang agree and mungkin korang disagree. That is dia punya design. This is based on kau punya mata sendiri. Tapi bagi aku memang nampak latest and tak nampak macam kuno sangat. Dia ada design dia sendiri. Dia tak ada macam letak okay, tak kamera, letak back panel and selesai masalah. Nak keep budget kan? Tak. This one siap ada glossy finish dekat belakang ni. Ataupun nampak dia punya berkilau tu kan, berkilat tu kan. And then camera bump, yeah, still benda tu orang minta juga nak dapat macam wah, camera dia sensor mesti besar gila kan. And then branding dekat atas ni 108 megapixel. Ha, cakap pasal 108 megapixel, can you guess flagship sekarang pakai megapixel berapa? 108 megapixel. Dan ada yang pakai 12 megapixel je letak dekat dalam dia punya smartphone. So kalau kau nak rakam contohnya macam video ke, nak tangkap gambar ke 108 megapixel untuk nampak resolution lagi tinggi ke, korang tak akan ada bad choices pun sekarang ni kalau nak beli telefon. Dulu kalau nak beli telefon mesti buat kajian, nak tahu apa benda yang ada and apa benda yang tak ada. Kali ni semua benda yang kita minta dah ada dah. Kamera ni bukan boleh rakam bodoh-bodoh macam tu je, tangkap gambar, rakam video kan. Dia actually ada promote juga tau. So kalau kau nak ambil promote tu sebagai orang kata nak tangkap gambar lagi lawa ataupun dapat kena dengan kau punya taste, boleh pakai promote. Kau boleh pilih lens, nak tangkap gambar portrait boleh juga. Lepas tu makro. Kalau kau nak buat vlog, ada dua feature mode ataupun dua video. Night mode still ada. We got a whole bunch of things at a really price point yang sangat-sangat rendah. Satu lagi features yang aku rasa korang akan rasa macam wow, aku punya demand hantaran memang tinggi sebenarnya. Okay, this phone ada IP rating tau. Dulu, nak ada IP rating tu almost impossible. Kali ni dia dah ada dengan splash proof. So, kalau korang buat grab food ataupun bawa motor kan, nak tengok map ataupun nak tengok klien punya message, pakai motor memang susah. Betul tak? Nak kena ada cover. This one already has IP53 splash proof untuk telefon ni. Poco X4 Pro 5G. 5G. This phone is 5G. Dulu, nak ada 5G, susah. Sekarang dah ada. Nampak tak? Kita punya spoil dekat situ. Harap korang faham and dapat lower your standard ataupun actually dah tak ada complain dah untuk beli smartphone. You have all here. Tak perlu nak berbelanja lebih. 2000 and above tak ada dah. Bawah RM2,000, bawah RM1,500 pun dah ada dah semua feature yang aku mention dekat sini. Kita je yang kadang-kadang buta ataupun tak nampak. Tapi kalau korang still rasa macam mahal lagi RM1,200 ke bawah, ada yang RM900 ke bawah. This one is Poco Phone M4 Pro. And dia still pakai 64 megapixel untuk kamera. Lepas tu, dia pakai 33 watt fast saja. Bawah RM900. Sekarang aku nak tanya korang lah. Since semua features yang korang nak tu dah ada dekat telefon ni, still nak beli telefon yang harga like 2000 and above, cuba beritahu aku. Kalau nak beli Poco Phone X4 Pro 5G ni, harga dia RM1,199. This one bawah RM900, dua-dua ada 6GB RAM. Dua-dua ada features yang aku cakap tu. This one ada 90Hz. This one ada 120Hz. Still bawah RM1,500. How spoiled are we? Still nak beli harga telefon yang 2000 and above. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So some keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!